hari ini saya bawa kamu pergi jalan-jalan di Pekan Kota Marudu. Pekan Kota Marudu ini setiap hari Ahad dia ada tamu. Jadi kalau kamu pergi di Pekan Kota Marudu pada awal pagi hari Ahad, kamu kena paham-paham lah, dia punya trafik sangat sesak. Nah, masa jalan-jalan di sini ada satu yang sangat memikat atau membuat saya tertarik, yaitu baju dia yang dijual di pekan ini. Ini harga dia 20 ringgit. Original Kimaragang, Sumandak, Sabah, Kota Marudu. Dan ada juga baju etnik Kadazan Dusun dan baju etnik Rungus. Jadi dia punya pilihan hanya ada dua saja untuk baju etnik, yaitu Rungus dan Kadazan Dusun. Selain daripada itu, dia juga ada jual collection baju lain seperti yang kita tengok sekarang dengan harga yang berlainan. Macam ini baju etnik dan original Saban kan harga dia 38 ringgit. Kalau yang baju yang lain-lain nih ada yang 16 ringgit. Bagi saya murah lah. Dia tidaklah terlampau mahal sangat. Selain daripada menjual baju, mereka juga menyediakan perkhidmatan membuat logo dan nama. Jadi kalau kamu beli baju di sini, kamu mau buat nama, harga dia 5 ringgit. Tapi kalau kamu dari rumah, kamu bawa satu baju dan kamu mau buat nama, orang akan charge kamu 6 ringgit. So, ini baju dia, baju etnik original Saban, 38 ringgit 90 sen sahaja. Dia punya penjual pun peramah. Kamu boleh tawar harga juga. Macam kalau 38 ringgit 90 sen, dia akan bagi kamu harga 37 ringgit. Bolehlah kan? Dan kalau kamu mau tulis nama untuk harga yang 38 ringgit itu, dia akan cas murah lagi. Nah, ini baju yang saya sudah tempa. Lebih kurang 30 menit untuk dua helai baju. Makin lama makin cantik. Tayang ke nama dulu. Oh, tayang nama kau. Nah, nama. Oke, cantik. Deh. Berapa hari kau di keke? Cuti baru saya pulang. Bila cuti? Cuti sekolah. Oh, sekolah kah? Iya.